Kembali lagi bersama aku, Vidya Pinandita, di eLife Enhance Your Best Life. Tentu saja, seperti biasa, aku doakan Detiker senantiasa dalam keadaan baik dan sehat ya, baik physically maupun mentally. Terlebih kita sekarang memasuki era new normal ya, masih di tengah pandemi COVID-19. Rasanya semua dari kita harus belajar beradaptasi nih dengan kebiasaan baru di kehidupan sehari-hari. Tapi aku optimistis ya, aku yakin kita semua bisa melewati fase yang baru ini. Dan mengingat kita juga sebagai manusia gitu ya, punya kemampuan diberi anugerah dari Tuhan untuk coping atau untuk beradaptasi. Nah, ngomong-ngomong soal adaptasi, rasanya kita sebagai manusia gak ada habisnya gitu ya beradaptasi. Mengingat keberagaman yang ada di antara manusia juga gak ada habisnya. Rasanya kalau kita ngomongin keberagaman, kita tidak bisa menutup mata dari salah satu aspek penting, yakni kondisi dan kesehatan mental. Nah, malam ini aku pengen undang teman-teman Detikers untuk ngomongin tentang kesehatan mental. Nah, malam ini kita berfokus pada OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yaitu salah satu gangguan kecemasan yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara signifikan. Imbasnya pun bisa kepada personal atau juga ternyata dalam hubungan atau relationship. Mengingat baru-baru ini mungkin Detikers juga familiar nih dengan satu berita di mana ada pasangan yang kemudian harus berpisah karena salah satunya didiagnosa mengalami OCD ini. Banyak gak sih dari kita yang sudah pernah mendengar OCD? Tapi siapa tahu masih banyak juga nih dari kita yang belum paham secara detail. Sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri OCD? Bagaimana kita bisa menyikapinya? Untuk menyimpulkan bahwa seseorang OCD ini juga, apakah perlu diagnosa khusus atau kita bisa lihat nih dari ciri-ciri kesehariannya? Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pop up di kepala kita malam ini, aku sudah ditemani oleh narasumber spesial banget malam ini. Ada Mbak Veronica Adesla, psikolog klinis dan co-founder Ohana Space. Nah, aku mau langsung welcome dulu nih. Selamat malam Mbak Vero. Malam, Vidya. Selamat malam, Mbak Vero. Apa kabar, Mbak Vero? Sehat? Baik, sehat. Joss, ya. Joss. Seneng banget. Semangatnya malam kita joss, Mbak Vero, ya. Malam-malam semangat pagi dong, ya. Oh, bener juga. Selamat pagi, berarti dong, ya. Gak jadi selamat malam. Mbak Vero, sebelumnya thank you so much sudah bersedia malam ini jadi narasumberku di eLife menjawab pertanyaan-pertanyaanku dan Detikers nih Mbak Vero. Kita pengen ngomongin soal OCD nih Mbak, karena rasanya baru-baru ini juga lumayan ramai diperbincangkan di media sosial dan muncul juga kayaknya di beberapa berita online Mbak Vero. Mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan lebih dalam, boleh dikasih pondasi dulu nih Mbak Vero. Dalam dunia psikologi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan OCD ini Mbak Vero? Oke, OCD itu kan kepanjangan dari Obsessive Compulsive Disorder. Berarti di situ ada kehadiran obsesi yang muncul dan atau kompulsi yang muncul. Dan itu terjadinya itu lebih dari 1 jam setiap hari dan juga mengganggu aktivitas keseharian orang tersebut, gitu ya. Kalau ngomongin terus obsesi itu apa sih gitu? Obsesi itu adalah pikiran yang muncul berulang-ulang secara terus-menerus gitu. Pikiran ini bisa munculnya berupa gambaran yang
tidak pantas gitu ya, seperti berbau seksual gitu, ataupun munculnya dalam bentuk-bentuk seperti menghitung berulang-ulang gitu, kemudian keraguan yang muncul berulang-ulang, itu adalah obsesi gitu, yang muncul di dalam pikiran kita. Kemudian ada juga kompulsi. Nah, kompulsi itu adalah perilaku yang muncul berulang-ulang mengikuti si pikiran obsesi ini. Jadi misalnya kalau mungkin teman-teman the tickers yang lebih paham gitu ya, atau lebih mudah relate, adalah dengan seperti membersihkan berulang kali gitu ya, membersihkan meja gitu, kemudian menata barang harus sampai detail, ada aturan tertentu gitu ya, atau misalnya cuci tangan berulang kali gitu. Nah, itu adalah contoh bentuk dari kompulsi gitu. Jadi ada dua itu tuh, Tidia. Obsesif dan kompulsif tadi ya, compulsive disorder. Mbak Vera, sebenarnya aku nih sering googling, sebenarnya perihal OCD ini salah satu yang aku paling banyak berselancar di Google mencari tahu sebenarnya apa itu OCD. Dan kayaknya penjelasannya lumayan rumit sih Mbak Vera, jujurly. Aku sebagai awam menyelami dunia Google pun rasanya masih banyak ngawang gitu untuk memahami terkait OCD ini. Mungkin boleh dikasih gambaran Mbak Vera penyebab seseorang bisa memiliki atau mengidap, mungkin bisa disebut mengidap kah Mbak Vero? Itu apakah ada faktor genetik atau sebenarnya itu ada seperti apa faktornya Mbak Vero? Oke, nah ini pertanyaannya menarik banget ya. Sebenarnya kalau untuk faktor penyebabnya itu ada beberapa. Ada yang memang genetik, jadi bawaan genetik, kemudian ada bawaan biologis, kelainan neurotransmitter gitu ya, di otak kita yang menyebabkan terjadinya si OCD ini gitu. Ada juga penyebab yang dari akibat kita nyebutnya apa ya, psikoanalisa gitu. Jadi ada hasil dari perasaan tidak mampu yang kemudian akhirnya masuknya ke OCD gitu. Ada juga fiksasi atau ke apa ya, penyimpangan dari adanya insting. Kita kan manusia punya insting, tapi insting itu nggak bisa dikontrol gitu. Dan itu akhirnya juga bisa menyebabkan OCD gitu ya. Ada juga dari akibat perilaku. Jadi maksudnya gini, kita kan kalau manusia itu manusia belajar gitu. Ketika kita belajar bahwa, oh ternyata melakukan untuk memastikan bahwa itu sudah terkunci misalnya, dengan memeriksa berulang kali kita jadi tenang gitu. Akhirnya kita belajar bahwa melakukan berulang kali membuat tenang, kita lakukan lagi gitu. Akhirnya jadilah si kompulsif tadi gitu. Kita kita belajar bahwa itu bisa menenangkan, walaupun sebenarnya sifat menenangkannya juga sementara sih. Karena kalau di gangguan OCD ya, lebih banyak kerugiannya sebenarnya. Nanti kita bahas ke sana deh gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa, ini kenapa sih ini bisa menyebabkan begitu gitu. Oh karena dari faktor kognitifnya nih, dari faktor kognisi pemikiran kita gitu. Bahwa kita melihat bahwa ada ancaman yang berlebihan gitu. Ancaman yang berlebihan, kemudian kita melihat merasa bahwa kekhawatiran berlebihan terhadap hal-hal tertentu seperti kesehatan gitu, itu yang membuat juga bisa munculnya OCD gitu. Jadi kita bisa lihat dari berbagai aspek ya. Jadi secara genetik bisa, kemudian hasil pembelajaran juga bisa gitu. Inilah yang membuat dinamika dari OCD ini sendiri juga cukup menarik ya, cukup menarik dan cukup kompleks gitu. Baik Mbak Vero. Nah Mbak Vero, apakah OCD ini sesuatu yang memerlukan diagnosa dari profesional atau awam setelah melihat ciri-ciri atau mengalami sebagaimana yang tadi Mbak Vero deskripsikan, boleh langsung menyimpulkan bahwa ini OCD gitu Mbak? Tidak boleh menyimpulkan sendiri, tentu harus dengan diagnosa dari profesional, seperti itu ya. Karena tadi seperti video juga disebutin di awal, bahwa kalau berselancar di internet gitu itu rumit sekali kan gitu. Nah ini aja yang kita bisa bahas di sini dengan waktu kurang lebih 1 jam paling lama gitu ya. Tentunya nggak bisa dengan sepenuhnya memahami OCD sampai wah ngelotok deh, ngerti ini banget tentang OCD gitu, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa saya OCD ini gitu, nggak boleh gitu. Jadi tetap kalau udah merasa bahwa dari mendengarkan e-life ini di Tickers merasa bahwa kayaknya saya OCD deh gitu ya, ini kok kayaknya tadi Mbak Vero ngomongin sama Mbak Vidya diskusin ini bener nih saya gitu, datang ke psikolog klinis periksa gitu ya, bener nggak gitu. Kalau bener juga kita akan lihat seberapa parah, karena OCD itu ada tingkat keparahan gitu, yang bisa dicek gitu. Contohnya misalnya
waktu yang dihabiskan untuk si obsesif kompulsif ini dalam satu hari itu lebih dari satu jam, tapi lebihnya dari satu jam itu lebih berapa lama gitu. Wah, saya ternyata menghabiskan waktu itu setelah dihitung-hitung kayaknya 8 jam waktu saya setiap hari habis untuk si OCD ini gitu. Nah, itu tingkat keparahannya seberapa tinggi tuh gitu. Apakah itu udah benar-benar parah banget kalau udah lebih dari 8 jam gitu. Datanglah ke psikolog klinis gitu. Baik. Sebenarnya kalau dari deskripsi Mbak Vero tadi terkait pemahaman terkait OCD, rasanya itu satu kondisi yang aku membayangkannya tidak mudah tentunya. Mungkin untuk teman-teman dengan OCD juga itu satu situasi yang berat. Tapi aku yang agak kurang terbayang gitu Mbak Vero, kalau melakukan sesuatu yang berulang atau mungkin di luar kesengajaan dia juga gitu ya, punya pikiran yang terus berulang atau habit yang terus berulang. Boleh nggak Mbak Vero dikasih contoh konkretnya biasanya pada kebanyakan kasus tindakan seperti apa ya Mbak? Mungkin biar lebih tergambar gitu. Apakah tindakan dari sesuatu yang dibicarakan atau biasanya orang dengan OCD itu apakah ada contoh kasusnya gitu Mbak, contoh kegiatan atau aktivitas yang kemudian berulang kompulsif ini Mbak? Iya, seperti tadi sebenarnya udah disebutin ada beberapa jenis gitu ya. Contohnya antara lain memeriksa contoh nih, ini klien gitu ya. Kalau dia habis ngeluarin dompet gitu ya, ngecek dompet. Udah ngeluarin dompet mau bayar sesuatu. Kalau udah habis itu dia akan ngecek dompet berulang kali gitu. Berulang kalinya itu kalau cuma satu dua kali dicek gitu, bisa sampai 3 atau 5 kali atau bahkan 7 kali ngecek lagi bahwa ini dompetnya udah masuk belum gitu. Ini dompetnya udah ada di dalam tas belum gitu. Dicek lagi. Padahal udah dicek tadi, terus dicek sampai 5 dan 7 kali gitu. Selalu begitu. Kemudian yang lain, barang yang terobsesif dengan misalnya simetris ya, jadi keteraturan gitu, dia ngeletakin barang tuh harus harus ada aturannya, misalnya warna gitu ya. Misalnya baju, kita punya lemari baju, kita ngerapin baju, itu ada susunannya, aturannya, warnanya. Jadi color code-nya tuh ada, pokoknya mulai dari warna yang terang dulu, abis itu warna gelap. Warna terangnya juga di ada kategorinya, putih dulu, nanti dari putih baru yang mendekati ke abu-abu, abis itu ini terus gitu. Ada tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya itu berubah aja gitu, ada orang yang misalnya buka lemari baju terus dia asal ngambil terus naruhnya ngasal gitu. Wah itu cemas banget. Itu harus diberesin banget gitu. Walaupun saat itu mungkin dia sebenarnya ada yang lebih urgent atau lebih penting yang harus dilakukan gitu. Misalnya di saat itu dia harus udah pergi gitu, karena dia ada janji gitu. Ini kalau nggak pergi terlambat, tapi dorongan ini nggak bisa ditahan. Jadi dia harus ngeberesin itu, walaupun dia konsekuensi dia telat, dia tetap harus beresin itu. Kalau nggak dia pergi, dia paksa pergi, nanti dia balik lagi ke rumah. Nggak bisa, gue merasa nggak beres tuh gitu. Itu tuh harus diberesin. Nanti kalau misalnya itu nggak diberesin, nanti ada sesuatu yang buruk yang terjadi gitu. Jadi itu beresin, misalnya seperti itu. Nah, contohnya tuh seperti itu. Ada juga yang nimbun barang. Nah, ini mungkin juga teman-teman The Tickers juga aware ya, dengan kayaknya beberapa waktu yang lalu juga sempat ada tuh. Jadi dibuka kamarnya, wah berantakan semua itu, ada sampah ini, sampah itu, sampah itu. Kita ngelihatnya sampah kan gitu. Wah bertebaran gitu. Itu kenapa nggak dibuang sih gitu? Kok kayak nimbun gitu. Nah, untuk mengalami penyandang OCD ini bisa ngelihat bahwa bagi kita sampah, tapi bagi penyandang OCD itu bukan sampah. Jadi jangan dibuang, nanti kalau butuh gimana, misalnya plastik bekas gitu ya. Plastik bekasnya tuh yang kalau kita nyimpen secukupnya ya tentunya nggak akan jadi nimbun gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nyimpennya itu bukan lagi secukupnya, itu sampai memenuhi ruangan gitu, nggak cukup lagi. Yang kalau alasannya adalah kalau untuk bagi penyandang OCD biasanya ngomongnya nanti kalau butuh gimana, nanti kalau perlu gimana, nanti ini gimana gitu, ada seperti itu tuh. Padahal kalau bilang ini juga sebenarnya setahun nggak habis ini plastik gitu, karena saking tumpukan banyak dan jadi mengganggu kesehatan juga kan gitu. Jadi nggak ada space juga dan nggak ada tempat gitu. Nah ya, itu adalah contoh-contoh dari OCD ini gitu. Baik. Kurasa kita
aku dan Rikers dapat sebuah insight yang berharga nih dari Mbak Vero. Karena ngomongin habit menumpuk barang itu, Mbak Vero, kayaknya aku udah selama berapa tahun terakhir mungkin yang ngelihat itu banyak videonya tersebar di media sosial, dan mungkin respons kita awam pun melihatnya aneh mungkin. Ini aneh sekali, ini jorok sekali mungkin kalau kita menyimpulkannya dengan cepat. Mungkin sekarang kita terbuka pandangannya bahwa nggak tertutup kemungkinan, tentu saja kita nggak mendiagnosis ada atau tidaknya suatu kondisi di baliknya. Tapi artinya nggak tertutup kemungkinan mungkin di baliknya ada kondisi tertentu yang menyebabkan habit seperti itu, berarti Mbak Vero ya. Nah, Mbak Vero, ini mungkin kalau ngomongin habit yang terus berulang, mungkin orang entah dia sadar atau nggak sadar, dia sudah punya habit seperti itu gitu, Mbak. Untuk boleh dicurigai bahwa itu adalah tanda-tanda OCD, itu kira-kira berapa tahun Mbak punya habit seperti itu? Apakah sampai udah hitungan bulan aja itu sudah boleh dicurigai ada yang salah, atau sampai harus berapa tahun dulu, Mbak Vero? Sebenarnya yang dilihat kita bukan dalam kurun waktunya ya, karena kurun waktu itu kita nggak bisa bilang, oh tunggu nih sampai satu bulan gitu, enggak. Okay. Justru memang dalam kita, kalau kita ngelihatnya mengacu pada DSM salah satunya ya, DSM itu ada kayak buku Bible-nya psikolog klinis gitu ya, Diagnostic Statistical Manual gitu, jadi untuk menentukan kapan sih seseorang ini bisa didiagnosa A, B, C gitu ya. Nah, di dalam itu disebutkan bahwa kalau misalnya perilaku tersebut obsesif kompulsif gitu, itu berlangsung memakan waktu lebih dari 1 jam setiap harinya gitu, dan mengganggu aktivitas sehari-hari dari orang tersebut, maksudnya mengganggu dia sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga tidak bisa bersosialisasi ataupun ketemu orang, pertemanan dengan baik gitu ya, itu disebut, wah ini apa masuk ke kategori gangguan. Tapi tentunya nggak sesimpel itu ya teman-teman, ingat harus balik lagi, ketemu dulu sama psikolog klinis untuk menentukan apakah memang ini OCD atau tidak gitu. Karena di balik itu tadi, wah kapan bisa bilang nih memakan waktu lebih dari 1 jam, hitungannya seperti apa gitu. Itu kan kita perlu melakukan assessment gitu. Dengan lebih komprehensif gitu. Jadi jangan melakukan diagnosa sendiri kalau merasa memang kayaknya iya ada, ya udah datang gitu, buat janji untuk melakukan pemeriksaan secara lebih pasti gitu. Okay. Kepada profesionalnya. Okay. Baik. Mungkin kalaupun kita bisa sense gitu ya, bisa merasakan bahwa ini ada, berarti mungkin keywordnya adalah sudah terganggu atau sudah mulai ada yang merasa terugikan gitu mungkin keywordnya ya, Mbak ya. Artinya ketika sudah merasa terganggu, disitulah mungkin kita tidak bisa, tentu saja tidak bisa langsung menarik simpulan itu kondisi apa, tapi di titik itulah kita sadar mungkin kita memerlukan bantuan profesional, berarti Mbak Vero ya? Betul, dan terganggu ini bukan hanya kita kategorinya nggak cuma, oh orang lain terganggu, enggak. Biasanya orang yang mengalami OCD, diri dia sendiri pun sadar bahwa dia terganggu dengan hal tersebut gitu. Karena jadi ketahuan, berasa kok jadi misalnya sulit konsentrasi, dan terobsesi dengan pikiran itu terus-menerus, padahal tahu bahwa itu nggak wajar, nggak seharusnya gitu. Kenapa jadi sangat amat berlebihan mikirin hal tersebut gitu, terus berusaha diabaikan tapi muncul lagi gitu. Kemudian capek, berasa capek karena itu kan consume time ya, jadi mengkonsumsi waktu gitu, sehingga membuat nggak bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Okay. Jadi tahu nih, oh harusnya begini, harus begitu, tapi nggak bisa gitu. Dan itu terobsesi banget dengan itu, dan bingung gimana caranya ya gitu. Karena kalau nggak diturutin, nggak dilakuin, rasanya nggak tenang hatinya gitu, cemas terus gitu, takut terus gitu. Itu sih pasti berasa. Baik Mbak Vero. Nah Mbak Vero, mungkin aku mau sedikit bercermin nih ke satu isu yang belakangan ini lagi lumayan ramai di dunia maya. Rasanya warganet banyak melihat berita di mana ada satu pasangan sudah menikah, yang baru menikah dalam hitungan hari, kemudian harus berpisah karena sang istri dalam kasus tersebut tidak sengaja bajunya terkena dengan nasi yang hendak dimakan oleh suaminya. Kemudian juga dalam berita yang berada disebutkan bahwa rupanya suaminya ini didiagnosa memiliki OCD. Nah, mungkin sebagai pondasi lagi dulu nih Mbak Vero, boleh aku tanyakan ke Mbak Vero, biasanya kasus OCD ini seperti apa ya imbasnya kalau dalam pasangan? Apakah banyak nih sebenarnya kasus terjadi seperti ini dalam pasangan, Mbak Vero? Sebenarnya OCD, penyandang OCD itu dengan
aktivitas yang dilakukan dengan obsesif kompulsif yang dilakukan gitu, apakah kemudian memang akan berdampak kepada orang sekitar? Tentu orang serumah, pasangan, orang tua, keluarga gitu, pasti akan terdampak gitu. Itu jelas gitu, bahwa misalnya sederhana kompulsifnya adalah checking. Jadi ngecek berulang kali misalkan. Okay. Jadi kalau mau keluar rumah gitu ya, biasanya kan kompulsif checking itu terkait dengan keamanan, perasaan aman. Jadi kalau keluar rumah dia mesti ngecek pintu udah ditutup belum, berulang kali bolak-balik, bahkan kadang kalau belum, dan itu biasa ada hitungannya gitu, 3 kali ngecek, 5 kali ngecek, atau 7 kali ngecek gitu ya. Jadi kalau misalnya kelupaan nih misalnya, atau misalnya bukan kelupaan deh, misalnya baru 4 kali ngecek terus dipaksa pergi gitu, terus nanti ke jalan dia bisa kepikiran harus balik lagi gitu, untuk ngecek lagi sekali lagi gitu. Terus nanti kalau ngecek sekali lagi dan dia berasa ini kan udah, ini beda sama yang tadi, dia akhirnya harus ngecek lagi 5 kali 7 kali hitungan lagi gitu, diulang lagi gitu. Itu bisa berdampak gak ke orang sekitar? Ya tentu gitu kan, kemudian orang jadi marah-marah gak sih gitu, jadi gak sabar gak sih gitu, kok ini apa, tadi udah dicek kok gitu, tapi kok kenapa harus dilakukan? Jadi kita terlambat, semua terlambat gitu, harus mungkin ya kenapa lamban banget dan lama sekali gitu. Ya tentu itu adalah salah satu contohnya ya, bagaimana bisa menjelaskan bahwa itu pasti berdampak ke sekitar gitu, ke orang serumah dan orang terdekat, dan tentunya teman-teman pun bisa gitu yang lagi ketemuan gitu ya, terus kok di WC lama banget gitu. Ada juga kan yang memang kompulsif terhadap kebersihan, menjaga biar nggak terkontaminasi sehingga dia juga di toilet berulang kali harus ngelap, memastikan kalau di tempat-tempat duduk toiletnya itu udah bersih sehingga dia harus ngelap berulang kali gitu, make sure bahwa itu bersih baru dia duduk gitu. Nah itu kan juga membuat jadi ritual itu lama, ataupun cuci tangan gitu. Nah jadi kalau ditanya fondasinya apa, itu bisa berdampak gitu ya, tentu bisa berdampak. Baik Mbak Vero, sebenarnya kalau ngomongin isu kesehatan mental, yang sering aku dapatkan dari bincang-bincangku di live juga adalah bagaimana orang sekitarnya itu harus peka, sensitif ketika orang lainnya atau orang terdekatnya mungkin sedang tidak baik-baik saja secara mental. Dan yang sebenarnya mungkin susah-susah gampang juga diterapkannya adalah bagaimana menyikapinya atau mengkomunikasikannya. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah, semisal kasusnya adalah dalam pasangan nih Mbak Vero. Semisal kita sudah curiga, kita mungkin tentunya tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dia kenapa-napa gitu ya secara mental, tapi kita sudah melihat ada tanda-tanda bahwa mungkin dia tidak baik-baik saja, atau bahkan mungkin itu sudah berimbas mungkin ke aktivitas dia kesehari-hari, atau mungkin ke orang di sekitarnya juga. Nah, kalau saran dari Mbak Vero, baiknya kita bagaimana menyikapinya sih Mbak, atau mengkomunikasikan apa yang sedang kita pikirkan terkait orang terdekat kita ini Mbak? Oke, nah jangan langsung buru-buru kita memberikan nasihat, ataupun langsung buru-buru menghakimi, itu nggak boleh, kita nggak boleh menghakimi gitu. Yang paling baik adalah kita melakukan pendekatan personal, kita tanya gitu, kita ajak untuk ngomong, misalnya apakah kamu baik-baik aja, are you okay gitu. Okay. Karena kalau dilihat kan ini, kalau misalnya kamu nyusun barang atau kamu misalnya ada pakaian atau barang yang rasanya ketumpahan apa, berasa terkontaminasi sehingga harus berulang kali dibersihin gitu, apakah kamu okay dengan itu gitu, dari kapan munculnya gitu, kemudian merasa dia, apa dia sendiri merasa terganggu nggak dengan hal tersebut gitu. Karena mostly penyandang OCD itu sendiri merasa terganggu kok, merasa terbebani karena kayak tuntutan, harus dia sendiri menuntut diri dia sendiri untuk melakukan hal tersebut, karena kalau misalnya nggak dilakukan rasanya itu nggak nyaman, rasanya cemas gitu, rasanya khawatir berlebihan tadi, dan merasa takut ada hal buruk terjadi kalau tidak dilakukan gitu, dan itu kan capek ya. Berada dalam kondisi yang selalu seakan-akan terrifying gitu. Jadi kayak seakan-akan selalu dikejar sesuatu hal seperti itu. Nah, kalau kita bisa masuk ke sana, kita bisa membuka obrolan seperti itu gitu. Kita berusaha untuk memahami apa yang dirasakan dan apa yang terjadi gitu.
itu akan membuka window, ya, akan membuka jendela untuk kita kemudian bisa masuk. Gimana kalau kita ke psikolog yuk, ke profesional yuk, untuk kita tanya tentang kondisi ini gitu, apakah ada hal yang bisa dilakukan terkait ini gitu. By the way, profesional itu juga nggak hanya psikolog klinis ya, tapi ada juga psikiater gitu, jadi boleh juga gitu untuk konsul ke sana gitu, untuk dicek, untuk diperiksa gitu. Sehingga juga jadi membantu untuk yang bersangkutan juga kan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dia dengan lebih sejahtera ya, dengan lebih baik gitu, dengan lebih sehat gitu. Itu sih. Baik, sebenarnya dari penjelasan Mbak Vero ini aku terbayang betapa mungkin melelahkannya hidup sehari-hari dengan OCD mungkin ya Mbak, pada kasus-kasus seperti itu. Dan rasanya betapa kita perlu meng-highlight awareness ini berarti Mbak Vero ya, karena sekilas kalau kita tidak punya pemahaman tentang bahwa ada loh kondisi ini disebut OCD, dan ini mungkin menjadi tantangan, ini menjadi berat, dan bahwa situasi itu bisa diatasi, orang mungkin tidak terbayang bahwa itu adalah satu kondisi yang bisa diatasi gitu. Kurasa itu dia betapa pentingnya selalu ya, kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu Mbak Vera kalau ngomongin terkait isu dan kesehatan mental tuh selalu menggarisbawahi pentingnya awareness. Nah Mbak Vero, tadi juga Mbak Vero menyinggung bahwa profesional tidak hanya psikolog klinis tapi juga psikiater. Nah kalau saran dari Mbak Vero, tahap-tahapnya seperti apa nih Mbak? Semisal case-nya kita sudah berhasil mengkomunikasikan dengan orang terdekat kita bahwa mungkin ini kondisi yang sebenarnya bisa diatasi, bisa kita konsultasikan dengan profesional. Step-stepnya seperti apa nih Mbak baiknya? Apakah langsung ke psikiater, ke dokter, atau baiknya temui psikolog klinis lebih dulu Mbak Vero? Oke, kalau saran dari saya, ini sangat bebas tentu ya, tapi kalau ada saran dari saya adalah ke psikolog klinis dulu gitu, untuk dilakukan pemeriksaan secara mendetail dan komprehensif gitu terhadap gejalanya. Kemudian untuk juga membantu melihat udah sampai di mana tingkat keparahannya gitu ya, karena itu kan perlu pemeriksaan yang cukup detail ya gitu. Ada assessment-nya juga gitu yang perlu dijalanin gitu. Nanti setelah dari situ, psikolog itu akan memberikan rujukan gitu. Jadi kalau misalnya memang case-nya ini adalah case OCD dengan tingkat parah gitu ya, dengan tingkat keparahan adalah parah, ataupun mild menuju parah gitu, pasti kita akan memberikan rujukan juga kepada, memberikan rujukan kepada psikiater gitu, untuk dibantu dengan penanganan medis tentunya gitu. Biar terapi yang juga di terapi yang dibantu dilakukan terapi psikologis yang dibantu dilakukan oleh psikolog klinis itu juga bisa semakin lebih efektif gitu dijalaninnya gitu. Kalau udah parah, soalnya kalau misalnya cuma ngehandelin terapi psikologis juga nggak bisa gitu, itu sangat sangat sulit untuk kliennya ya, atau orang yang menyandang gitu, karena jadinya pergerakannya tuh lambat sekali gitu. Jadi perlu didukung juga dengan medis. Sementara kenapa kalau gitu udah pakai medis aja dong, nggak perlu pakai terapi psikologis ya? Nggak juga. Kenapa? Karena terapi yang diberikan secara psikologis itu membantu orang tersebut untuk memiliki, untuk jadi punya kendali gitu atas dirinya sendiri, tahu bahwa apa yang harus, apa yang bisa dilakukan gitu, apa yang bisa diterapkan secara mandiri untuk membantu mengurangi OCD-nya ini, untuk membantu kemudian pada kondisi yang lebih baik yang diupayakan sendiri gitu. Jadi tidak bergantung hanya pada obat tersebut gitu. Lalu kalau terapi psikologis yang udah jalan, orang yang udah punya kemampuan untuk coping gitu ya, menghadapi masalahnya dan tahu apa yang bisa dilakukan, teknik-tekniknya, kemungkinan obatnya kemudian dosisnya bisa menurun gitu. Jadi nah itu kan saling timbal balik tuh ya gitu. Jadi lakukan dua-duanya gitu. Tapi yang pertama ya ke psikolog klinis dulu, saran saya, untuk bisa dilakukan pemeriksaan secara mendetail gitu ya, dan komprehensif, untuk bisa tahu nih gejalanya itu nanti masuknya diagnosisnya itu kemana, tingkat keparahannya kemana. Kemudian nanti dari situ memang kalau dibutuhkan untuk masuk ke obat-obatan medis karena memang tingkat keparahannya itu tidak memungkinkan untuk dilakukan secara terapi psikologi aja, akan diberikan surat rujukan. Nah, di dalam surat rujukan itu akan digambarkan tuh kondisi temuannya seperti apa dari psikolog klinis,
dengan detail gejalanya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti psikiater akan melihat surat itu dan kemudian melakukan, jadi ada pengecekan ulang kan yang dilakukan pada saat datang gitu. Apakah benar gitu, dari psikiater juga menemukan hal yang serupa gitu. Jadi judgment-nya semakin kuat kan. Okay. Gitu. Jadi kayak itu sih. Nah Mbak Vero, sebenarnya aku juga banyak berselancar di Google, salah satu yang aku cari adalah perihal apakah OCD itu sesuatu yang bisa disembuhkan atau sebenarnya bisa di-coping, ada cara untuk kemudian mengendalikan ini. Nah sebenarnya bagaimana sih Mbak Vero, yang benar itu apakah itu memang bisa teratasi dan sepenuhnya hilang atau sebenarnya tidak bisa sepenuhnya hilang tapi ada langkah-langkah yang bisa diupayakan untuk mengontrol diri dari mengidap OCD ini Mbak Vero? Kebanyakan sih ini kalau dari pasien-pasien saya ya, itu bisa di-coping. Coping itu dalam arti tahu langkah yang kemudian bisa dijalankan untuk menurunkan si tingkat kompulsifnya, menurunkan tingkat obsesifnya gitu. Nah, dengan demikian dia, karena targetnya adalah kembali dapat berfungsi dengan baik di aktivitas keseharian gitu. Jadi tidak terganggu di sana, itu adalah hal yang menjadi target gitu. Jangan sampai juga kemudian beralih nih dari obsesi yang lagi dialamin, kemudian beralih kepada obsesi untuk menghilangkan sama sekali. Okay. Enggak, pokoknya saya mau harus sampai hilang, tidak boleh sampai masih ada sama sekali gitu. Nah, itu kan beralih jadinya dari satu obsesi ke obsesi yang lain gitu. Jadi kita biasanya membantu klien tentunya dalam juga membuat target pencapaian itu yang realistis gitu. Kemudian jangan sampai terobsesi dan kita hargain prosesnya gitu. Dan yang menjadi utama itu adalah dapat berfungsi lagi dengan baik di keseharian tadi itu. Itu yang jadi tolak ukur gitu. Baik, baik. Kurasa ini adalah sebuah titik terang untuk the tickers di luar sana yang mungkin sedang dealing dengan kondisi ini atau mungkin ada orang terdekatnya yang mungkin terlihat ada tanda-tanda mengalami kondisi seperti ini. Titik terangnya adalah ternyata ada yang bisa kita upayakan, setidaknya kita bisa berkonsultasi dengan profesional untuk kemudian diarahkan mungkin Mbak Vero ya untuk bagaimana nih copingnya, bagaimana kita menetapkan target-target yang realistis dan bagaimana kita bisa sebisa mungkin mengendalikan situasi dalam sehari-hari supaya bisa berfungsi dengan optimal, bekerja dengan optimal mungkin sehari-hari berarti Mbak Vero ya? Betul, setuju sekali gitu. Dan makanya sangat penting sekali ketika kita bisa melakukan sesuatu terhadap apa yang terjadi dengan diri kita gitu loh. Yeah. Itu kita jadi punya rasa bahwa kita punya rasa juga dan gak cuma punya rasa, tapi kita tahu bahwa kita punya kendali atas situasi ini. Karena ada hal yang bisa dilakukan gitu, atas situasi ini. Gitu. Dan kita tahu. Itu sih. Baik Mbak Vero. Nih, aku bercermin juga gitu Mbak Vero ya, sama pemahaman orang banyak, mungkin orang-orang terdekatku juga, atau yang sering aku lihat di media sosial, kalau ngomongin OCD, itu rasanya orang sering banget mengait-ngaitkan OCD dengan senang bebersih. Nah, tadi juga Mbak Vero menyinggung salah satu contohnya adalah mungkin dalam kesehariannya, dia terobsesi sekali untuk bebersih, atau ketika dia sedang ada di dalam toilet, dia membutuhkan waktu yang lama, karena untuk bisa yakin, pede duduk di toilet itu perlu waktu gitu ya untuk kemudian membersihkan. Sebenarnya sebanyak apa sih Mbak kasus habit ini dalam orang-orang dengan OCD ini Mbak? Karena rasanya banyak banget ya orang mengaitkan OCD dengan kecenderungannya dia selalu rajin bersih begitu. Seperti apa nih pandangan Mbak Vero? OCD itu nggak cuma rajin bebersih gitu ya. Tentunya tadi kita udah sebutin ada beberapa jenis OCD ya? Gitu. Bisa jadi salah satunya mungkin tadi bebersih karena faktor obsesi terhadap takut terkontaminasi seperti itu, ataupun obsesi terhadap keteraturan gitu, keteraturan ataupun simetris gitu ya, jadi dibersihin biar juga bisa ditata gitu ya. Seberapa sering itu muncul dari jenis-jenis itu, mana yang paling sering? Nah, itu saya tidak ada datanya sebenarnya gitu. Mana nih yang lebih sering? Jenis yang mana nih yang lebih sering gitu? Tapi karena mungkin itu yang paling common diketahui di masyarakat gitu ya. Jadi kesannya itu yang lebih banyak gitu. Padahal enggak juga. Ada loh obsesi terhadap counting, menghitung.
ada okay. gitu. Tapi kan itu kan nggak obvious, nggak kelihatan gitu, karena itu ada di dalam pikiran kita gitu, pikiran orang tersebut gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang dilihat gitu kayak wah ini bad luck nih gitu ya, misalnya dia ngelihat kucing tengah jalan gitu, terus dia merasa bahwa itu bad luck gitu, itu yakin dia bad luck, kemudian dia menghitung di dalam misalnya menghitung di dalam hati gitu ya, 1-100 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan dia nggak orang nggak tahu gitu bahwa dia melakukan hitungan itu. Kalau belum sampai 100 rasanya nggak tenang dan itu nanti bisa terjadi hal yang buruk, misalnya seperti itu. Atau misalnya menyebut ada juga yang biasanya ada juga yang terkait dengan religius. Jadi misalnya ketika terjadi hal seperti itu tadi, melihat kucing hitam tengah jalan gitu, wah itu bad luck gitu. Kemudian dia melakukan merepetisi doa gitu ya. Itu juga ada hitungannya. Doa itu harus direpetisi sebanyak berapa kali gitu. 7 kali, diulang-ulang-ulang 7 kali, baru abis itu wah, baru tenang gitu. Nah, ini juga nggak kelihatan gitu. Karena kan balik lagi itu di dalam diri kita gitu. Jadi nggak kelihatan gitu. Sebenarnya yang kelihatan jelas sekali kan. Yang kelihatan jelas sekali, efeknya pun jelas sekali terasa sama orang-orang sekitar gitu. Nah, karena itu kan orang-orang jadi lebih aware. Kayaknya dia OCD deh gitu. Dari tadi kulihat dia ngelapin aja nggak cuma 2 kali, 3 kali. Bisa 10 kali nggak kelar-kelar gitu. Nah itu karena kelihatan, maka kemudian dirasa bahwa kayaknya ini lebih banyak gitu. Enggak. Ada yang nggak kelihatan juga gitu, yang diketahui hanya oleh orang tersebut gitu. Dan itu kadang membuat orang itu juga bingung kan. Kayak karena cuma dia yang tahu gitu. Orang lain juga yang mungkin nggak pernah ngalamin, nggak bisa paham dengan hal tersebut gitu. Ada juga tadi saya bilang bahwa ada obsesif juga terhadap pikiran-pikiran yang berbau seksual, itu pun ada. Nah itu apalagi itu kan nggak bisa diceritain ya, sulit sekali. Dan kemudian itu jadi apalagi kalau punya keyakinan agama yang kuat dan punya pemikiran itu, wah itu konfliknya konflik banget tuh, konflikting banget. Kayak berasa ini dosa banget, kenapa sih, ada apa sih gitu, ini tahu nggak boleh tapi kenapa muncul terus gitu. Dan dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, wah itu kompleks sekali video gitu. Makanya kalau teman-teman The Tickers juga ada yang mengalami hal seperti ini, jangan ragu deh kontak langsung gitu ke psikolog klinis untuk menceritakan gitu, karena hal itu bisa aja dialamin. Baik, by the way Mbak Vero, OCD ini bisa diidap oleh usia berapa saja atau kebanyakan kasus oleh usia berapa ya Mbak Vero ya? Nah, kemunculannya itu umumnya di remaja dan pertengahan 20-an. Kemunculannya gitu ya, di usia itu. Nah, kalau mostly lebih banyak dialami oleh usia berapa? Nah, itu dari usia 30 sampai 44 tahun itu prosentase sekitar 2,3% dari populasi. Gitu ya. Nah, jadi yang paling banyak itu kemunculannya di usia itu. Tapi 2,3% dari populasi lo ya. Jadi jadi di antara banyak pengidap OCD biasanya itu usia berapa ya? Usia segitu. Tapi kalau di antara populasi berapa banyak yang mengalami? Ya 2,3%. Itu dari penelitian yang saya tahu. Kemungkinan ada penelitian terkini lagi, nah silakan dicari tahu penelitian terkini itu prosentasenya berapa. Baik Mbak Vero. Nah Mbak Vero, sebenarnya ini mungkin aku agak sedikit berkaitan dengan terapi yang biasanya diberikan oleh psikolog klinis nih Mbak, tapi mungkin kalau boleh aku tanya nih Mbak Vero, semisal case-nya seseorang ini sudah curiga dia mengalami kondisi ini dan dia sudah mungkin tidak nyaman bahwa dia punya sikap obsesif dan kompulsif dalam kesehariannya dan mungkin dia juga sudah merasa terganggu gitu dalam aktivitas sehari-hari. Semisal kondisinya dia belum berkesempatan atau memang belum beroleh tindak lanjut dari psikolog klinis atau dari profesional, ada nggak sih Mbak Vero langkah-langkah yang boleh dia coba terapkan untuk membantu kegelisahannya dalam sehari-hari ini Mbak Vero? Mungkin hal-hal kecil, aku tuh pernah dengar Mbak Vero, jadi katanya beberapa teman yang mungkin punya kebiasaan mengopek-ngopek kuku, itu mereka ternyata bisa punya satu cincin
yang bisa ditaruh, kemudian dia bisa menggantikan kebiasaan kopek-kopek kukunya itu dengan bermain cincin ini. Nah, kalau pada kasus OCD ini, apakah ada trik-trik yang boleh dibagikan nih Mbak Vero? Sebenarnya untuk melakukan treatment sendiri untuk mandiri ya, untuk OCD itu rada sulit kalau tidak tidak bertemu dulu dengan psikolog gitu ya, untuk dijelaskan apa yang bisa dilakukan gitu. Kemudian latihan sendiri setelah itu bisa gitu, latihan sendiri terus nanti itu kayak dikasih tugas gitu, kemudian nanti kita ketemu lagi untuk sesi berikutnya, follow up lagi gitu. Tapi gini, ada hal yang bisa dilakukan untuk lebih kenal dulu dengan OCD yang dialami. Hal ini adalah melakukan pencatatan. Pencatatan itu penting untuk tahu kondisi kondisi OCD-nya gitu. Misalnya dalam durasi waktu, dalam frekuensi dilakukannya hal tersebut gitu. Misalnya, untuk yang tadi cuci tangan berulang kali, itu misal contohnya ya, itu bisa dilihat setiap kali cuci tangan itu berapa kali dia harus cuci tangan. Jadi kayak habis cuci tangan gitu ya, kemudian matiin keran, terus nyalain keran lagi, cuci lagi, matiin lagi, nyalain lagi, cuci lagi gitu. Itu dalam satu kali, itu dalam satu kali rentang waktu itu dilakukan gitu ya, berapa kali dia begitu. Kemudian setelah itu, buat juga pencatatan berapa lama waktunya. Gitu. Jadi setiap kali melakukan aktivitas itu, cuci tangan, jatuh-jatuhnya tuh menghabiskan waktu berapa lama? 5 menit gitu, atau lebih gitu. Kemudian itu baru satu kan, dalam satu satu kegiatan mencuci tangan. Kemudian dalam satu hari berapa kali mencuci tangan? Nah, kan tinggal dikaliin tuh. Jadi kalau setiap kali mencuci tangan menghabiskan waktu 5 menit, dalam satu hari itu ada 10 kali mencuci tangan, berarti kan udah 10 dikali 5, berarti udah 50 menit waktunya habis dalam setiap hari untuk mencuci tangan. Gitu. Terus dilakukan pencatatan itu nggak cuma dalam satu hari, tapi dilakukan terus misalnya dalam seminggu gitu, untuk melihat ngelihat tren ya, ngelihat trennya, berarti rata-rata nih gitu dalam sehari berapa, setelah satu minggu kan kita bisa rata-rata ya gitu. Apakah konsisten di situ atau enggak? Nah, itu dengan begitu kita tahu, oh waktu datang juga ke psikolog klinis gitu ya untuk menceritakan ini, bisa langsung ngomongin, saya sudah melakukan pencatatan untuk kondisi yang terjadi sama diri saya adalah seperti ini, sehari saya bisa berapa kali menghabiskan itu, kemudian durasi waktu yang dibutuhkan adalah berapa banyak gitu. Dan ada waktu-waktu misalnya di mana ternyata getting worse gitu, getting worse itu jadi lebih banyak daripada biasanya gitu. Nah, untuk yang waktu yang dihabiskan lebih banyak daripada biasanya, ini biasanya kita juga bisa lihat ada apa yang terjadi di hari itu. Karena biasanya pasti ada kejadian yang membuat kecemasannya itu meningkat gitu. Sehingga mencuci tangannya itu jadi lebih banyak gitu daripada biasanya. Nah, kita kenalin triggernya apa. Yang jadi pemicunya tuh apa gitu. Nah, ini sih. Ini membantu banget nanti dalam proses untuk treatment ya, untuk mengenali, untuk diagnose dan untuk treatment seperti itu. Jadi itu dulu sih teman-teman sebelum jumping ke wah harus segera untuk membaik gitu ya. Sebelum ke sana, kita kenalin dulu. Nah, teman-teman Detik First bisa bantu untuk juga teman-teman lebih kenal dengan kondisi teman-teman dengan membuat pencatatan tersebut. Dari sana itu aja udah langkah pertama untuk membantu teman-teman untuk mencapai pada kondisi yang lebih baik gitu loh, untuk membantu mencapai pada kesehatan mental yang nantinya lebih baik, yaitu dengan kenal dulu gitu. Baik, artinya membuat rekap mungkin berarti Mbak Vero ya, karena itu menjadi cara untuk mengenali diri sendiri dan menjadi semakin yakin gitu bahwa ini mungkin ada kondisi yang memerlukan tindak lanjut dari profesional dalam hal ini, yakni psikolog klinis. Mbak Vero, sebenarnya aku sangat-sangat terbayang bagaimana OCD mungkin satu situasi yang berat dan melelahkan juga mungkin untuk teman-teman dengan OCD, dan aku sangat-sangat meng-highlight bahwa ini situasi yang sebenarnya bisa ditindaklanjuti oleh profesional dan
tadi ya bisa dikendalikan. Bahkan sebelum kita bertemu dengan profesional pun ada loh teman-teman langkah-langkah yang bisa kita coba. Misalnya membuat catatan atau membuat rekap tadi. Tapi Mbak Vero, rasanya aku juga melihat betapa pentingnya kepekaan atau turun tangan dari orang sekitar. Karena rasanya kalau menyimpulkan sendiri, mungkin ada teman-teman yang malu, takut berkesimpulan untuk mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja mungkin, tapi kemudian dengan bantuan atau kepekaan orang dari sekitar, ya dia menjadi tahu, menjadi tervalidasi bahwa ini kondisi yang sebenarnya boleh ditindaklanjuti. Nah, kalau pesan Mbak Vero untuk para support system ini seperti apa sih Mbak Vero? Mungkin dalam konteks ini juga boleh dikaitkan dengan pasangan gitu ya, rasanya orang paling dekat, mungkin kalau sudah punya pasangan, paling melihat kesehariannya seperti apa? Kalau saran dari Mbak Vero dan masukan dari Mbak Vero untuk para support system ini seperti apa, Mbak? Oke, ya, kata kuncinya adalah empati. Mm-hmm. Itu dulu. Jadi support system, terutama pasangan yang kemudian melihat bahwa dialami nih kayak gini oleh pasangannya gitu. Yang pertama harus ada dalam hati adalah empati. Kalau saya ada dalam kondisi itu, kira-kira apa sih yang akan dirasakan, dialamin, kesulitan apa yang mungkin dirasakan gitu. Ketika kita bisa berempati seperti itu, kita tidak akan buru-buru menghakimi. Okay. Kita tidak akan buru-buru ngejudge gitu ya, atas apa yang dilakukan oleh pasangan ini, karena tentunya kita tahu melelahkan. Ini melelahkan sekali, karena itu support system, balik lagi saya bilang, sebagai pasangan yang mungkin pasangan yang mengalami hal tersebut, ngobrol gitu, ngobrol, ajak ngobrol, cari tahu gitu, apa yang dirasakan ketika dia melakukan hal tersebut, apa yang dialami gitu ketika dia berpikir hal tersebut berulang kali gitu, kemudian apa yang terjadi gitu yang mungkin ada kaitannya dengan misalnya kekhawatiran apa sih, kekhawatiran apa yang tadi membuat akhirnya jadi kompulsifnya lebih banyak seperti itu. Mm-hmm. Ini sih, jadi di sana ya membantu untuk menjadi teman untuk bisa penyandang ini bisa dengan leluasa menceritakan kekhawatiran yang dialamin, mm-hmm. leluasa menceritakan kelelahan yang dirasakan gitu. Tapi saya juga mengingatkan bahwa ini kan yang kita sebutin OCD ya. Mostly orang yang mengalami OCD itu dia capek, dia merasa terganggu, dia frustrasi dengan OCD-nya ini gitu. Karena jelas itu mengganggu berbagai hal dalam hidup dia juga gitu. Susah konsentrasi kerja dan lain-lain yang tadi saya sebutin gitu. Bahkan akhirnya ujungnya mau keluar aja, kalau untuk keluar rumah aja butuh waktu 1 jam persiapan, capek banget kan gitu. Jadi mungkin ada juga yang memilih akhirnya udahlah gak usah keluar rumah, sebisa mungkin gak usah keluar rumah karena setiap kali keluar rumah ritualnya jadi banyak banget gitu dan capek gitu. Mm-hmm. Ini adalah dari OCD, tapi OCD itu punya comorbid, jadi punya comorbid dengan bekomorbid dengan gangguan psikologi yang lain gitu, seperti misalnya gangguan mood. Kemudian ada komorbid dengan gangguan depresi bisa gitu. Jadi ada komorbidnya. Bisa jadi ketika dia OCD, tapi karena ada komorbid dengan gangguan mood yang lain, ataupun ada komorbid dengan gangguan kepribadian, itu akhirnya jadi apa ya? Misalnya OCD komorbidnya dengan gangguan kepribadian bipolar. Dan dia lagi manik, gitu ya. Okay. Jadinya sangat amat agresif, gitu. Udah mana OCD-nya, dia frustrasi dengan OCD-nya dan ditambah dengan gangguan tersebut, yang muncul adalah perilakunya, wah luar biasa. Ketika itu di harusnya itu tertata rapi, kesenggol dikit dan berubah posisi gitu, yang keluar sangat marah-marah, gitu. Bisa menghancurkan barang, bisa kemudian melakukan tindakan agresif gitu. Nah itu kita jadi balik lagi ya teman-teman The Pickers, kalau mengalami case yang kayak begini, memang kemudian itu diajak untuk
ketemu sama profesional untuk diperiksa. Jangan buru-buru juga bilang bahwa wah ini OCD nih, gara-gara OCD-nya deh pasti nih gitu. Mungkin juga ada komorbid dengan yang lain gitu. Kita nggak tahu. Baik Mbak Vero. Bagaimana kita sebagai support system kemudian menyikapi orang terdekat yang mungkin mengalami kondisi seperti ini? Pertama, empati tentunya, bersediakan diri yang mendengarkan dan sebisa mungkin terlepas dari judgement dan sikap yang memberikan penilaian ya. Dan juga terkait konsultasi dengan profesional ini Mbak Vero, aku menangkap bahwa artinya berkonsultasi dan beroleh tindak lanjut dari profesional itu bukan cuma untuk memberikan kepastian bahwa kita beneran mengalami kondisi ini atau tidak, tapi juga kemudian mungkin membedah adanya kondisi-kondisi lain yang ternyata juga dialami ya Mbak Vero ya. Betul, terkadang apa yang terlihat itu ada penjelasan yang lebih dalam di baliknya gitu. Tidak hanya sekedar apa yang terlihat itu hanya di permukaan, tapi ternyata ada yang lebih lagi gitu, yang menyebabkan hal tersebut. Lalu kemudian satu hal lagi, kalau kita sebagai support system melihat bahwa itu terjadi pada pasangan kita, tapi kemudian pasangan rasanya belum bisa nih ya untuk diajak gitu ya, karena atau kita bingung gimana ngajaknya gitu, takut menyakiti, takut gimana. Datang aja dulu pasangannya ini dulu aja, yang diri sendiri dulu aja yang datang untuk konseling gitu, untuk menceritakan kondisi yang dialamin, untuk mencari tahu bagaimana baiknya menyikapi kalau misalnya pasangan kita demikian gitu. Datang dulu lah untuk konseling gitu. Jadi kita bisa lewat pintu manapun, dan maksudnya nggak harus kita tahu itu terjadi sama orang terdekat kita, tapi orang terdekat kita nggak bisa, kemudian jadi, wah nggak bisa, udah nggak mungkin, nggak ada pintu nih untuk masuk gitu. Bisa jadi sebenarnya justru dari diri kita sendiri sebagai orang terdekat bisa melakukan sesuatu, kan gitu. Makanya datang untuk konseling. Dan selain itu juga, sebagai support system atau caregiver ya kita ngomongnya, itu pasti juga butuh dukungan dari profesional gitu. Karena sebagai caregiver itu pun pasti kena dampak. Tuh tadi kita bilang ya, dampaknya tuh banyak gitu, yang bisa terkena imbasnya juga gitu. Makanya tentu juga butuh bantuan kesehatan mental untuk memastikan juga tetap sehat mental ketika menjadi caregiver, merawat ataupun tinggal menjadi support system dari orang yang mengalami atau menyandang OCD. Ataupun kesehatan mental lainnya juga sama. Baik Mbak Vero. Mbak Vero, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bincang-bincang malam ini nih, dari pertanyaan-pertanyaanku sama Mbak Vero satu demi satu terjawab. Tapi sebelum aku closing dan say goodbye sama The Tickers, mungkin aku boleh minta catatan terakhir nih dari Mbak Vero. Rasanya kalau ngomongin kesehatan mental yang selalu di-highlight adalah awareness, dan betapa setiap orang itu berhak sekali beroleh tindak lanjut yang tepat dan tentunya juga berhak pulih. Nah, terkait OCD ini dan awareness-nya, seperti apa sih pesan yang ingin Mbak Vero sampaikan untuk teman-teman The Tickers? Oke, satu yang paling penting adalah tentang OCD. OCD itu ingat ya, ada obsesif dan ada kompulsif gitu. Jadi ada pikiran yang berulang-ulang muncul, kemudian ada perilaku yang berulang-ulang muncul gitu, dan itu dalam satu hari lebih dari satu jam dan mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Dan tentunya bagi penyandang ini adalah hal yang melelahkan dan bisa membuat frustasi. Maka kalau teman-teman The Tickers mengalami ini, jangan ragu-ragu untuk kemudian berkonsultasi dengan psikolog klinis. Dan kalau teman-teman The Tickers melihat bahwa ada orang-orang terdekat yang mengalami hal serupa, juga jangan ragu untuk kemudian tadi ya, sebagai support system berempati, jangan buru-buru menghakimi, ajak bicara, dan kemudian ajak juga dukung dan dorong untuk kemudian bertemu dengan profesional psikolog klinis. Seperti itu pesan saya ya. Baik Mbak Vero. Mbak Vero, terima kasih banyak sudah bersedia menjawab pertanyaan demi pertanyaanku malam ini dengan sharing yang sangat-sangat berharga sekali. Terima kasih banyak Mbak Vero. Sama-sama Vidya. Semoga lain kesempatan eLife boleh ketemu lagi sama Vero, tanya-tanya lagi sama Mbak Vero. Thank you so much Mbak Vero. Sama-sama, bye-bye. Bye.
Gimana Tika? Lagi-lagi rasanya kita dapat sebuah titik cerah yang aku yakin berharga banget. Malam ini kita ngomongin tentang salah satu kondisi mental, yakni OCD, yang mungkin juga sebenarnya kita sudah familiar nih dengar, yakni Obsessive Compulsive Disorder. Rasanya kalau kita ngomongin atau mengingat kondisi mental, tidak pernah tidak kalah penting dibanding kesehatan fisik. Maka dari itu, satu hal yang selalu di-highlight adalah bagaimana setiap orang berhak beroleh tindakan yang tepat, juga boleh melakukan upaya untuk memulihkan diri. Nah, lantas bagaimana jika kemudian yang mengalami tanda-tanda adanya OCD adalah orang sekitar? Diagnosa sendiri tentu saja tidak boleh, tapi kita juga bisa memberikan dukungan dengan cara mendengarkan, memberikan empati, dan tentu saja tidak judging ya, tidak memberikan penilaian sepihak. Dan ada baiknya kalau kita juga tentunya langkah pertama mengandalkan turun tangan dari profesional dalam hal ini, yaitu psikolog klinis atau psikiater. Wow, sungguh catatan yang berharga sekali. Nah, kurasa sampai sini dulu bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita malam ini. Tapi jangan berkecil hati karena kita harus berpisah. Karena minggu depan aku akan balik lagi dengan topik yang tidak kalah menarik pastinya. Di mana lagi kalau bukan di eLife setiap hari Jumat pukul 7 malam. Aku Vidya Pinandita, pamit undur diri. Sampai jumpa.